السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah kajian rahimani ya Allahu iyakum. Berbicara tentang asbabu khusuli nasrillahi ta'ala Sebab-sebab didapatkannya Sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pertemuan kita yang lalu Pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 Masehi, yang ketika itu kita membahas tiga sebab dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiga sebab yang menjadi sebab Datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kesempatan subuh ini kita akan lanjutkan sebab yang berikutnya dari kesebab, ketika sebab itu yang sudah kita bacakan adalah sebab yang terbesar al iman. Kemudian yang kedua ashani adalah wal amalussaleh sebab yang kedua yang menjadi sebab Datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh. Dan yang ketiga adalah takwa Allah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun sebab yang keempat, Ar-rabi'u Adalah al-ikhtaru min zikrillahi Wa du'aih Seorang jika ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah dan memperbanyak berdoa kepadanya di antara dasarnya dalil yang melandasi sebab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surah Al-Anfal سورة نمر 8 أو ردانة القرآن آيات نمر 45 الله بر قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا قال الله Wahai orang-orang yang beriman Allah memanggil orang-orang yang beriman Ayat ini khitabnya arah pembicaraannya ditujukan kepada mereka-mereka yang beriman Iza <tuh> fiatan Apabila kalian bertemu berjumpa dengan sekelompok orang Sejumlah manusia fathbutu maka ndaknya kalian teguh jangan goyah jangan takut wa dhkurullaha katsira lalu berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang banyak la'allakum tuflihun agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung agar menjadi orang-orang yang menang orang-orang yang selamat, sukses dan bahagia. Sering saya jelaskan tentang makna aflah hayuflihu para ulama ketika mengatakan la'allakum tuflihun maknanya adalah la'allakum tafuzun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yang menang. Tafuzun. Dan makna yang kedua adalah lalakum tanjun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang selamat. Dan makna yang ketiga adalah lalakum tanjahun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Dan makna yang keempat adalah lalakum tasadun. Agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi di dalam ayat yang mulia tersebut perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman apabila bertemu dengan musuh-musuh mereka agar mereka teguh, tidak goyah, tidak goncang, tidak takut, takut kepada mereka dan agar mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan bahwa zikir yang banyak itu merupakan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lisan tidak digunakan untuk membicarakan hal-hal yang dilarang. Lisan bukan untuk mengucapkan kata-kata yang corok dan kata-kata yang buruk, tapi diperbanyak dengan lisannya seorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman waqala subhana dalam surat yang sama, surah Al-Anfal. Surat nomor 8 urutan dari Al-Qur'an ayat yang ke-9. Dan ayat ini adalah ayat yang menceritakan dan mewajibkan ketika itu menceritakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang beriman ketika terjadi ghazwatul badar peperangan badar. Yang perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, Allah berfirman Ittastaghithuna rabbakum Fastajabalakum Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin Ittastaghithuna rabbakum Ingatlah It ingatlah Wahai Nabi Muhammad Tastaghithuna rabbakum Ketika kalian beristighothah Ketika kamu meminta pertolongan dalam kondisi genting, dalam kondisi berat dan gawat, Rabbakum kepada Allah sesembahan kalian, diingatkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad disebutkan dalam sirah, di malam hari, ketika keesokan harinya terjadi perang badar, jadi malam harinya, saat keesokan harinya terjadi perang badar, Nabi beristighotha, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya Fastajabalakum Lalu Allah Maka Allah mengijabai untuk kalian Memperkenankan dan menolong Kepada kalian Apa bentuk pertolongannya? Anni Sesungguhnya aku Allah Menolong kalian Para ulama Rata-rata mengatakan makna mu'mid dukum adalah mu'inukum. Sesungguhnya aku menolong kalian. Bi alfim minal malaikati murdifin. Dengan seribu malaikat murdifin. Yang turun silih berganti. Satu disusul yang lainnya. Bahkan para ulama. Dalam tafsir al-jalalain. Tafsir yang terkenal di negeri kita bukan hanya seribu malaikat yang diturunkan silih berganti bahkan tiga ribu bahkan sampai lima ribu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa seorang yang mau meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa hanya kepadanya Allah mengijabai doa-doanya kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 urutan dalam Al-Quran

di hamba-hambaku Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad Anni tentang aku Fa inni korib Maka sesungguhnya aku ini dekat Jawablah Aku Allah Zat yang maha dekat Dan kedekatan Allah ini dijelaskan oleh Ulama-ulama al-mufassirun Ahlu sunnati wal jamaah Bukan kedekatan zat dengan zat Bukan zatnya Allah dekat dan menempel dengan zatnya makhluk tidak. Kedekatan Allah di sini ditafsirkan sendiri oleh ayat ini. Kalau kita lanjutkan, disitulah makna kedekatan Allah. Uji budak wa Aku akan selalu menjawab, mengabulkan dan mengijabai doanya orang yang berdoa. Idadani da daani apabila dia hanya berdoa kepadaku. Ini syaratnya. Idza da'ani apabila dia hanya berdoa kepadaku semata. Aku akan dijabai doanya mereka. Falyastajibuli. Syaratnya adalah hendaklah mereka mengijabai apa saja yang aku perintahkan. Mereka melaksanakan perintah-perintahku. Wal yu'minu dan hendaknya mereka beriman hanya kepadaku la'allahum yarsudun agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dibimbing dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas sekali para jemaah bahwa doa itu kadang-kadang di Quran disebut dengan ad-da'wah. Ad-da'wah itu seruan artinya doa. Itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Terkadang ulama-ulama menyebutkan sebab terbesar seorang itu tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan atau dia harapkan adalah keengganannya mereka untuk berdoa, atau sedikitnya doa mereka. Jadi, yang dituntut dalam Islam itu banyak berdoa, bukan enggan berdoa, bukan malas berdoa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu ya jamaah, wahai bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, waktu-waktu kita untuk berdoa. Tidak hanya di masjid. Kita berdoa tidak hanya di masjid. Sambil antum mengendarai kendaraan untuk berdoa kepada Allah. Ketika antum di toko antum, menjaga toko antum, antum bekerja, antum bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu luang kita, kita bisa manfaatkan untuk berdoa. Ketika kita masuk masjid, sholat belumlah ditegakkan, manfaatkan waktu-waktu itu untuk berdoa. Bahkan <coughs> disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bainal di antara dua adzan yaitu al adzan wal iqamah kalau disebut dua adzan maksudnya adalah al adzan wal Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Bainal adhanaini Di antara dua dan Da'watun la turut. Ada doa yang tidak tertolak Terkadang kita lupa Kadang-kadang kita hanya ngobrol Padahal waktu itu Waktu mustajab antara adzan dengan iqamah Dimanfaatkan para Kalau mau ngobrol nanti pada sholat masih banyak waktu, tapi manfaatkan waktu antara al-adzan dengan al-iqamah untuk berdoa, doa mustajab. Kemudian ketika sujud, manfaatkan untuk berdoa, jangan buru-buru. Berbanyak doa ketika kita sujud. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita sujud itu adalah doa yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah muhfirli. ada lagi doa Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah hisaplah diriku dengan hisab yang ringan dan doa-doa yang lainnya sekalipun para ulama di sana berbeda pendapat tentang doa apa yang dipanjatkan ketika kita sujud Karena disebutkan dalam hadis itulah kondisi yang paling dekatnya kita kepada Allah. Fakthiru fihi doa, maka perbanyaklah dalam sujud itu doa. Sebagian ulama mengatakan doanya harus warid dari Nabi. Sebagaimana dicontohkan Nabi kepada para sahabat. Sebagian ulama mengatakan yang penting doanya ada disebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, silakan dibaca. Sebagian ulama membolehkan doa-doa apa saja yang penting berbanyak itu silahkan diperbanyak doa ketika sujud ketika duduk tasahud akhir bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang juga disohihkan oleh Syihal al-Bani dan sering diamalkan oleh guru kami yaitu di tahiyat yang awal jadi jarang kita di tahiyat awal itu sesudah membaca inna kahami dun majid atau atau fil alamina innaka hamidun majid, jarang diantara kita yang memperbanyak doa ketika itu jadi bukan hanya di tasahud akhir walaupun hadis-hadisnya yang banyak adalah di tasahud akhir saya punya guru antum sudah tahu insyaallah namanya Ustaz abu abdurrahman abdullah amin itu kalau tahiyat awal banyak santri yang belum tahu beliau menyangka beliau lupa kok lama tidak berdiri Padahal beliau memperbanyak doa di tasyahud yang awal Selain di tasyahud yang akhir Kalau tasyahud yang akhir di Indonesia sudah lumrah banyak yang tahu Tapi di tasyahud yang awal hadisnya juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani Silahkan diperbanyak doa Permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan doa ketika sujud bukan hanya juga di sujud yang terakhir di mana kita mau duduk tasahud akhir di setiap sujud kita berbanyak doa karena hadisnya umum Fakthiru fihi doa Berbanyak di dalamnya doa Permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di ayat yang lainnya Terkait Agar kita memperbanyak doa Allah berfirman dalam surah ghafir Surat nomor 40 ayat yang ke-60 Allah berfirman Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum An ibadati sayadkhuluna madakhirin. Wa qala rabbukum. Dan rob kalian yaitu Allah sesembahan kalian berfirman berkata. Apa kata Allah ud'uni? Berdoalah kalian hanya kepadaku. Perhatikan ayatnya ud'uni. Berdoalah kalian hanya kepadaku. Astajib lakum niscaya aku akan ijabai akan penuhi untuk untuk kalian doa doa kalian untuk kalian innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sungguhnya mereka mereka yang takabur sombong dari berdoa kepadaku saya dahulu najahan mereka akan masuk neraka jahanam dalam badan dahhirin hina kirim kata para ulama maknanya sogirin. Maknanya adalah sogirin. Mohon maaf. soalnya panjang. Sogirin. Dalam keadaan Zalilin Dalam keadaan hina. Rendah. Seorang yang meninggalkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sogirin. Hina. Zalilin Rendah. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang dia meninggalkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak mengeluh kepada manusia ya kawan, para jamaah, bapak-bapak, khususnya yang sudah menikah. Jangan banyak mengeluh kepada manusia. Antum mungkin mendengar, atau antum mungkin pernah mengetahui sendiri, kenapa guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, para syekh kita, jika berdoa, seringkali doa-doa mereka diijabahi oleh Allah. Antum tahu Masjid Al Furqan yang baru ini di Sidayu, pesantrennya guru kita yang mulia Ustaz Kiai Haji Aunur Rafiq bin Gufran bin Hamdani, LC Hafidzahullah Taala. Berapa nilainya itu? Kalau tidak salah 18 miliar. Orang menganggap nyari uang dan itu saya lihat beliau berbicara untuk menggalang dana itu masa pandemi kalau tidak salah, betul nggak? Masa pandemi itu. Saya perkirakan saya lupa lupa mengikuti medsosnya Al Furqon. Sekitar dua tahunan tidak sampai 18 miliar itu tertutup. Kalau guru-guru kita, kiai-kiai kita itu tidak pernah ragu. Ada seorang kiai di Kediri sana. Beliau pengasuh pondok pesantren Subersari di Kediri. Itu punya murid santri. Subhanallah. Jadi para kiai itu kalau berdoa itu lama-lama. Lama berdoa, banyak berdoa. Santri kita pating pecetat setelah sholat tuh segera keluar dari masjid. Kalau kiai zikirnya lama, berdoanya lama. Apa yang Allah wujudkan? satu orang santrinya itu membangunkan sebuah perguruan tinggi satu orang yang anak dari Lamongan santri dari Lamongan membangunkan perguruan tinggi untuk pondok pesantrennya Subhanallah suatu hari saya minta kepada salah satu guru kita itu al ustaz Doktor Muhammad Nur Ihsan LCMA Hafidzohullah Taala dosen di Stdi Imam Syafi'i, Jember, ketika beliau mampir di pesantren kami, Ponpes menteri di Midi, cobaan antara tebar ke diri, ustad, bikin video sikat ustad, kami sedang membebaskan tanah 450 juta setahun harus lunas, subhanallah, hampir setahun kurang satu bulan atau satu bulan setengah lunas, pesantren itu, apa tanah itu lunas, 450 juta awalnya dana masuk itu cerit cerit ngumpul itu mungkin sekitar 60-an juta kurangnya masih 390 juta waktunya tinggal satu bulan setengah tiba-tiba saya share begitu subhanallah saya share ada seorang bapak itu saya bantu insya Allah kirim pertama saya tidak menduga saya kira mungkin 500 ribu 5 juta paling banyak 50 juta kirim pertama Bahkan belum satu bulan dikirim lagi Dalam waktu kurang dari dua bulan 350 juta atau berapa itu masuk Subhanallah Dan sekarang sudah lunas Kalau Ustadz Ustadz kita Masya Allah Ustadz Nur santai aja Ya Ustadz ya kan. Bikin video di foto Dapat di video Kemudian disebar Subhanallah Itu yang kurang dari kita Yang kurang apa para jamaah Kita kurang banyak berdoa Dan kita kurang yakin akan dikabulkannya doa-doa kita. Ustaz satu sewante, nggak pernah. Ustaz kok besar sekali ini. Kapan lunasnya. Usatu? Tidak pernah mengatakan begitu. Guru-guru kita, ya kita bikinkan gitu saja langsung. Dan Subhanallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, antum ingat ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Walaupun kalau kebanyakan ahlul hadis tidak menilai sebagai disohi, tapi minimal hadis ini hasan. Hadis yang hasan sanatnya Bukan do'if Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menghabarkan bahwa Allah ta'ala itu Akan mengabulkan doa-doa Apabila doa-doa itu dipanjatkan dengan perasaan yakin Rasul bersabda Udu'u rabbakum Dalam satu riwayat Udu'ulloha Berdo'alah kalian Kepada Allah Mintalah kalian kepada sesembahan kalian wa antum mukinuna bil ijabah dalam keadaan kalian yakin akan diijabai itu diijabai betul para jemaah Majelan misalnya ini hari raya kurang berapa hari para jemaah kurang 7 atau delapan hari kalau 29 puasanya berarti kurang tujuh hari belum punya duit ya mana nanti lebaran ke sana kemari anjang sana anjang sini kok tidak ada duit antum yang lama di sini Nanti habis saya pulang itu atau di sini aja berdoa kepada Allah menangis. Nanti teman-teman, oh praktek ini dia di sini atau di sini yang lama gitu berdoa di sini Allah nangis gitu. terus berdoa yakin dikabulkan yakin itu yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya ketemu seorang ustaz ya ustadz satu masa Allah luar biasa mereka tuh yakinnya tuh kita gak ada apa-apa. Ada seorang Ustadz ketemu dengan saya. Saya tanya Ustadz Anak ngubungi antum sering kan. Antum kok gak ano? Apa nusat? anak itu sering pakai HP istri, HP nyu anak-anak. Lah HP antum kenapa? Melembung, Ustaz. Tahu melembung? Ambil HP-nya ya. Jadi melembung HP-nya itu. Hah? Kembung loh, gitu. HP-nya melembung. Saya nggak bilang apa-apa tapi matanya beliau saya pandang itu berkaca-kaca. Bayangkan Ustaz kita tidak punya HP kan berkaca-kaca saya pandangi beliau berkaca-kaca kemarin sore akhirnya saya bilang kepada beliau berdoa Ustaz mudah-mudahan Allah kabulkan doa antum Alhamdulillah malam sudah ada dana 1,2 insya Allah saya pulang ini saya belikan insya Allah saya pulang inilah dari sini insya Allah toko buka saya belikan sudah ada dana 1,2 juta Alhamdulillah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kurang dari kita. Kita ini kurang yakin masalahnya. Maka untuk memupuk yakin ini tidak ada lain kecuali kita ngaji tauhid, ngaji akidah, kita perdalam betul-betul masalah tauhid dan akidah supaya kita yakin. Kita yang kalah dengan para ustadz kita adalah apa? Sama-sama manusianya, sama-sama punya lisan untuk berdoa, tapi kita malas berdoa, kita kurang semangat berdoa, dan kita kurang yakin dengan doa-doa kita. Itu yang kurang dari kita. Maka saya ingatkan di majelis yang mulia ini, mari kita berbanyak doa dengan yakin Allah akan kabulkan dari arah mana Allah kabulkan, jangan ditanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu ada segala sesuatu itu Maha berkuasa. Maha berkuasa, para jemaah. Ya subhanahu wa taala. Allah itu Maha berkuasa. Yang kelima di antara sebab pertolongan Allah subhanahu wa taala al-khamis adalah nusratullah. Antum kalau saya ceritakan ya keajaiban keajaiban anak sudah ceritakan kemarin ini dulu masjidnya di sana ya kalau tidak salah seperti sarang burung benar nggak ikhwan-ikhwan yang lama itu lah masih ingat nggak seperti sarang burung masjidnya anak tahun 2000 ikhwan belajar di Mahat Ali Al Irsad Surabaya cikal bakalnya Stay Ali saya angkatan kelima saya adik kelasnya Ustadz Abdurrahman Tayyib L.C. Ta ala. Hanya saja saya lebih tua daripada beliau Sebab saya masuk ke sana sudah S1 Saya kuliah di sana Dulu belum S1 Mat Ali Al-Risa dulu di 2-4 semester Dan khusus bahasa Arab Setiap hari 5 jam itu hanya belajar bahasa Arab Pelajaran kitab itu di luar kelas Jadi di dalam kelas hanya belajar nguplek-nguplek kitab silsilah taklim al-lughah al Tiga saja 36 kitab diuplek kuplek 4 semester tahu tidak belajar kita di mana di atas masjid al-irsad di jalan dana karya yang lantai bawah itu untuk sekolahan SD al-irsad al-islamiyah lantai dua itu adalah masjid samping-sampingnya masjid itu disingkat-singkat ibaratnya ini disingkat-singkat dibuat apa kelas-kelas disingkat apa tadi apa sekat-sekat di sekat-sekat untuk kelas kelas kami di situ tahu asramanya asramanya di sebelahnya kuburan Sunan Ampel di dekat Masjid Ampel asramanya hanya terpaut mungkin satu setengah meter atau dua meter dari makamnya Sunan Ampel asramanya di situ asramanya bukan lantai apalagi keramik Lantai semen aja tidak Tanah asalamanya Karena tanah oleh Ustaz dikasih triplek Jadi kalau jalan Kelodak, 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 kelodak Karena triplek Santrinya banyak Itu zaman saya, zamannya Ustaz Abdurrahman Toyib, zamannya satu Ustad yang sekarang jadi Ustaz ya. Itu Ustad Imam Mahyudi rahimahullah yang meninggal dunia Itu Ustaz Muhammad Husnul Yakin sudah mengajar Beliau angkatan pertama, saya angkatan kelima dan beliau salah satu guru saya, rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia. Ustaz Muhammad Khusnul Yakin. Kamar mandinya dua. bawa apa? Dan jelek sekali kamar mandinya. Masih bagus kamar mandi di rumah kakek saya. Dulu saya ikut kakek saya. Kamar mandinya jelek sekali. Subhanallah. Hanya dua. Kalau mandi harus sebelum subuh, supaya kita tidak ketinggalan antrian. Karena santrinya banyak, kamar mandinya cuma dua. Teman-teman yang tidak mau antri lama, mandinya di Masjid al irsa jalan kaki kurang lebih dua setengah kilo, 3 kilo ke Masjid al irsa dulu, mandi ke sana. Habis mandi sana, sholat subuh, pulang lagi, makan pagi, balik lagi ke sana. Berarti sehari itu bisa 5 kilo, lima, kilo setengah itu, pulang pergi. Sekarang lihat, Allah besarkan, itu kesabarannya guru kami, Al-Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, Hafidhullah Ta'ala, Al-Ustaz bin Mahfud Bambu Alim, Hafidhullah Ta'ala, Al-Ustaz Salim Ghanim Hafidhullah Ta'ala Al-Ustaz Muhammad Husnul Yakin Dulu saatnya hanya empat Rah Rahimahullah Ta'ala Kesabaran mereka, doa-doa mereka Sekarang Allah besarkan Maka dibutuhkan ya Kalau kita ingin ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbanyak zikir dan doa Yang kelima sekarang adalah Nusratullah Kalau kita ingin ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ndaknya kita Menolong Allah dan menolong Allah adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Mattari hafizallahu taala bi biiqamati syar'ihi menolong Allah itu dengan menegakkan syariatnya Allah ala nafsi atas diri sendiri dikerjakan wal ahli dan atas keluarga keluarga diajak menge mengerjakan tuntunan agama wa al qaribi dan atas kerabat dekat wal baidi maupun kerabat yang jauh wal amri bil ma'ruf dan menolong Allah itu adalah dengan kita menyuruh orang berbuat yang baik wa nahyi anil munkar dan mencegah orang dari kemungkaran kullun bi qadri ma masing-masing sekedar apa yang dia mampu seorang mampu jadi semuanya itu sesuai dengan kemampuan seseorang Allah berfirman dalam surah Muhammad surat nomor 47 ayat nomor 7 Allah berfirman dalam surah Muhammad surat nomor 47 ayat yang ketujuh ya iwaladina amanu wahai orang-orang yang beriman intang surullah jika kalian menolong Allah yang dimaksud adalah menegakkan syariatnya yang surkum niscaya Allah akan menolong kalian in di sini ini syartiyah jawabnya adalah yang surkum Niscaya Allah akan menolong kalian. Jadi, kalau kita menolong Allah dengan kita menegakkan tuntunan agama Islam atas diri kita, atas keluarga kita, kita ajak kerabat kita yang jauh maupun yang dekat, kita tegakkan amar ma'ruf nai mungkar, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah akan teguhkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, ayat yang senada, semakna dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 40 dan 41, Allah berfirman, "Wala yang surah Nallahu yang suruh, sungguh benar-benar ini kalau antum paham nahu, paham tata bahasa Arab, masya Allah ini." Nah, saya jelaskan sedikit bagi yang belum belajar bahasa Arab, bagi yang sudah murojaah bagi antum ini. Wala yang surah lah di sinilah lamu taukid kemudian nun yang ditasdidkan nunut taukid yang kalau kita artikan sungguh benar-benar jadi penekanannya penegasannya ada dua sungguh benar-benar Allah akan menolong may yang suruh siapa saja yang menolong Allah jadi siapa yang menolong Allah dengan menegakkan tuntunan agama Allah dia akan ditolong oleh Allah Inna Allah laqawiyun aziz Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa Alladzina immakannahum fil ard Orang-orang yang kami teguhkan mereka di bumi Aqamus salata Mereka adalah orang-orang yang selalu menegakkan salat wa atuz zakata dan mereka adalah orang-orang yang selalu mau menunaikan zakat membayar zakat wa amaru bil ma'ruf dan mereka adalah orang-orang yang menyuruh berbuat yang ma'ruf wa nahau 'anil munkar dan mereka adalah orang-orang yang mencegah dari perbuatan munkar walillahi akibatul umur dan hanya milik Allah kesudahan dari perkara-perkara segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita ingin ditolong Allah maka tolonglah Allah Subhanahu wa taala bahkan ya saya mendengar dari guru-guru kita baik yang betul-betul mengikuti ajaran al-sunnah wal jamaah maupun yang belum sempurna dalam mengikutinya saya dengarkan ceramah-ceramah mereka rata-rata mereka mengatakan tolonglah agama Allah bagaimana caranya ya caranya adalah makmurkan masjid bagi yang memiliki kemampuan lebih ya makmurkan masjid bukan hanya kita datang untuk ngaji atau sholat, tapi uruslah masjid Sebagian guru kita malah uruslah pondok pesantren, uruslah madrasah. Jadi antum kalau misalnya dibebani atau diamanai, ini SD ini butuh ada yang ngurus. Antum jadi ketua panitia pembangunan ya, jangan mengatakan tidak saya sibuk dan seterusnya. Insya Allah, tolong saya dicarikan yang membantu saya. Tolong ada tim yang membantu saya. Jangan kita mengukur ya, kebahagiaan dunia itu dengan materi, Seakan-akan kalau kita disibukkan dengan urusan agama kita Kemudian kita akan menderita, tidak Urus Urus madrasah, pesantren, urus yayasan Islam Urus masjid Dan jangan bertengkar ketika mengurus Tidak usah iri Jangan iri-irian usifulan fulan Itu malas-malasan ngurus Saya terus yang ditugasi, jangan begitu Panjenengan ditugasi untuk agama Allah Pahala menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala menanti. Yakin itu para jamaah ramadhan Allah taala, yakin. Saya sering mendengar ya, saya sering mendengar. Ada beberapa ustadz itu dirikan pesantren itu belasan tahun tidak digaji. nanti mungkin tidak tahu. Tapi kami tahu. Sampai kami ini sesama ustadz itu patungan untuk apa? Memberikan membelikan mereka ber beras. Tahu patungan? seratus ribuan pak sing sing jadwalnya akeh akeh kudu akeh nyumbangi jadi kita ini saling nyumbang setelah terkumpul uangnya diberikan sembako beras kasihkan usat usat yang ekonominya lemah yang hanya bisa ngajar di pesantren yang jadwalnya apa taklim begini sedikit biasanya usat kalau ngajar hanya di pesantren amplopnya tipis paham tidak Hah? nanti baru jujur apa namanya harus ikhlas Ustaz. Bener Ustaz Ustaz yang ngajar di pesantren madrasah itu tuh ikhlas, tegede nih ikhlasnya. Itu amplopnya kecil, sebulan habis Yang rodok duitnya akeh sing jadwalnya kebek kebek ini, duitnya wakeh ini. Nah kita patungan untuk apa namanya membantu Ustaz Ustaz kita yang seperti itu. Subhanallah, ada yang belasan tahun tidak digaji. Allah datangkan motor, Allah datangkan mobil tidak tahu bagaimana caranya jadi ada orang itu ngasih mobil mobil dikasihkan kepada siapa Heh, di luar eksp, apa namanya perkiraan kita ya. orang nggak menyangka mobil datang motor datang ada satu ustadz tuh motornya tiga pemberian orang semua jadi sudah dikasih motor tuh datang lagi motor yang lain datang lagi motor yang lain subhanallah kalau kita ngurus agama Allah memperjuangkan agama Allah jangan khawatir Bapak, kalau nanti panjenengan dibisi oleh takmir Masjid Imam Syafi'i. Sampean anu ya ngurus iki ya. Iki mau ge aduh arep ngedekne SMP. Bismillah, siap. Siap di 86 gitu. Siap. Gitu loh. Langsung gak usah kakek ngomong. Iki aku tokoku sepi. Malah sepi tokone sampean. Tapi kalau sampean urus agama Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masalahnya itu tadi, kita dengan guru-guru kita itu bedanya tipis apa? Mereka yakin kita kurang yakin itu tadi. Akhirnya mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tanya tanyalah, guru-guru antum yang datang ke sini itu tanya. Ustaz, jubahnya kok bagus itu kok nih wong? Nanti kan gitu jawabannya Apa enggak usah takon, tukune surban yang di Ustaz. Enggak usah tanya begitu. Kok apik Ustaz? Aku dewi raruh itu kok nih, kan gitu. Subhanallah, datang sendiri pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada jemaah. Ya rahmat Allah taala. Yang keenam, tadi yang keberapa yang kelima? Yang keempat tadi apa? Memperbanyak zikir dan berdoa, berdoa. Yang kelima, menolong agama Allah yaitu dengan kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan para diri pribadi kita, kita ajak keluarga kita untuk mengamalkan, keluarga dekat, keluarga jauh, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah ya, Misalnya begini, di sini kan banyak anak-anak. Antum boleh dengan anak-anak yang lembut, yang sayang dengan mereka. Ditanya, disalami, dikuyoni. Tapi kalau mereka lagi gaduh, mereka tidak makan dengan tangan kanan, diingatkan jangan diam saja. Eh, cuck, ayo mas, sholat saya ngapi, ojo rame, kena pengajian jorami, rame, misalnya gitu. Terus, eh, hey, mame lo, tangan kanan lo, tangan tangan ojo tangan kiwo, misalnya gitu. Ini akan menjadikan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam adalah asobru sabar. Jadi sabar merupakan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling sering dibaca oleh para imam kita itu surat Al-Baqarah 153 kalau tidak salah ayatnya. Ya 153. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Perhatikan ayat ini. Para ulama mengatakan, kenapa Allah menyebut sabar dan salat? Kenapa Allah tidak mencukupkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri saja. Titik. Innallaha ma'as sabirin. Allah bisa berfirman demikian. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan wassalah dan sholat. Padahal sholat itu adalah bagian dari sabar. Sabar kan tiga. Ada tiga macam kesabaran. Yang pertama apa? Asabru As ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan, termasuk di dalamnya sholat, puasa, zakat, dan amal-amal ibadah yang lain. Wasabru anil maksiat sabar meninggalkan maksiat, sabar tidak berzina, sabar tidak mabuk, sabar tidak korupsi, sabar tidak judi, sabar tidak membunuh orang, wasabru alal musibah dan bersabar atas musibah. Kenapa disebutkan sholat? Padahal sholat termasuk bagian dari kesabaran jenis yang pertama yaitu sabar melaksanakan ketaatan. Para ulama menunjukkan menyebut, menyebutkan bahwa dua amalan ini kesabaran dan sholat dan sholat itu bagian dari kesabaran. Ternyata sholat itu berjamaah dibutuhkan sabar untuk bisa istiqomah dibutuhkan sabar untuk bisa istiqomah dan dan penting sekali dari tiga macam kesabaran itu yang paling utama adalah sholat karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat perkara pertama kali yang akan dihisap atas diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya maka kalau antum bisa sabar di atas sholat kemudian berupaya untuk sabar menjalankan yang lainnya atau meninggalkan yang diharamkan atau sabar di atas musibah maka disitulah letak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah menyuruh kita untuk meminta tolong dengan sabar dan sholat inna allaha ma'asabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar jaga sholat para jemaah terutama bapak-bapak para ikhwan ya usahakan lima waktu di masjid semampu antum semampu panjenengan di masjid dan manfaatkan di waktu-waktu mustajab saat kita hendak sholat di dalam sholat kita sesudah sholat kita untuk memperbanyak doa permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau sudah berhasil cerita ke saya ya Ustaz Alhamdulillah sholat sejak saya jaga sholat sebelum adhan saya sudah di masjid antara adhan ikhoma saya berdoa Alhamdulillah saya mulai dimudahkan ya alhamdulillah kalau begitu ini rekening dari pondok kami ya, ya tolong sisihkan sebagian dari apa rezeki antum kan begitu ya kalau dapat nikmat jangan diem diem saja Fa'amma bi nikmati robika fahadid ceritakan nikmatnya supaya bisa kita ajak untuk sedekah Ya kan ya, itu begitu benar para jemaah kalau antum diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa taala jangan bakhil di sini saya lihat ada jemaah kita yang sahur di sini, itikaf di sini, buka puasa di sini. Bagi para jamaah bapak-bapak yang sampai detik ini belum mengeluarkan sebagian rezekinya untuk memberi buka taftirus sa'imin, beli nanti sesuatu apa yang tidak ada di sini. Antum lihat, oh tidak ada esnya, kurang buahnya, bapak buah ke sini. Jangan bakhil, jangan bakhil, benar. Sambil kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita pertolongannya dengan kita bersabar. <coughs> Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 120. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaku, dan jika kalian bersabar dan bertakwa la yadhurrukum kaiduhum syai'a tidak membahayakan kalian, tidak bermadharat bagi kalian tipu daya mereka syai'an sedikit pun juga. Jadi tipu dayanya orang-orang kafir itu tidak akan bermadzarat bagi orang-orang yang beriman jika mereka sabar dan bertakwa. Inna Allah bima Sesungguhnya ya ya, Allah terhadap apa yang mereka berbuat Allah Maha melimputi. Jadi sabar dan takwa itu tipu daya orang-orang yang tidak beriman tidak akan ada gunanya, tidak bisa mencelak mencelakakan kita. Allah berfirman juga dalam surah Hud surat nomor 11 ayat 49. Wasbir innal muttaqin. Wasbir dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Walaupun ayat ini ditujukan kepada beliau tapi kepada umatnya juga khitabnya. Wasbir, bersabarlah engkau. Innal akibatalil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga sabar itu bagian dari takwa. Sabar itu adalah bagian dari takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Anfal. Surah nomor 8 ayat 46. Wasbiru dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'al sabirin. Sungguhnya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Misalnya ya, saya beri contoh. Panjenengan diusir. Ya enggak tahulah ya apa yang ngusir diusir misalnya dianggap kita ini mungkin kurang baik lah atau apa padahal kita sudah berupaya baik ya pokoknya diusirlah kita disuruh pergi entah disuruh dari pekerjaan atau diusir dari lingkungan atau dari rumah tempat tinggal pokoknya kita diusir sabar tidak usah kita balas hal tersebut lihat Rasulullah SAW dan para sahabat diusir sebelumnya disiksa, dimusuhi, dicaci maki, disakiti ketika di Mekah Al Mukarramah. Apa kesudahannya? Wal akibatu innal innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa yang mau sabar. Kalau kita tidak sabar, kita sama dengan mereka yang berbuat buruk kepada kita. Tapi kalau kita sabar, kesudahan yang baik itu untuk kita. Mungkin sebelum kita diusir, kita ini yang ngontrak terus terus sering nggak bayar juga terus begitu bener nggak kadang-kadang kan ada ikhwan-ikhwan diusir nggak bisa bayar kontrakan iya terus marah dengan yang usir padahal kita masih nunggak hanya setahun dua tahun kenapa diusir tahun dua tahun yang lalu kita bayar sekarang karena kita resesi kita diusir misalnya sabar harusnya kita bagaimana antum sudah ditinggal di situ lima tahun diberi tempat tinggal oleh dia lima tahun oleh pemilik rumah harusnya maturun bu maturun pak nggih nyun ngapunten kalau setahun dua tahun ini memang dagangan kalau sewepen sakit bayar kontrakan kalau ma ngapunten kesalahan kulo istri kulo anak anak kulo kulo maturnuun sampun gangsal tahun jenengan paringi jadi jangan melupakan jasa orang lima tahun itu gara-gara diusir kita kemudian melupakan jasanya kemudian ngamuk-ngamuk jangan Sebab kalau kita ngamuk-ngamuk sama dengan kita tidak beriman dengan takdirnya siapa? Allah. Diusir itu takdirnya Allah bukan? Takdirnya Allah. Dan itu jalan keluar mungkin antum akan bisa beli rumah setelah diusir itu. Banyak kasus seperti itu. Contoh-contoh seperti itu banyak. Dia tinggal dengan mertua. Mertuanya lebih sayang kepada adik iparnya. Itu banyak ini. Terus dia diusir. Nangis. Mertuanya dimusuhi. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia mau turun bu, eh, bapak, kalau sampun manggen teng beriki sampai anak kalau limo misalnya gitu, sampai anak saya lima, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya selama saya salah di sini. Nanti lihat panjenengan bisa beli rumah. Lihat kalau sabar, hasilnya tuh luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Banyak di masyarakat kasus seperti ini dia tidak sabar. Dia hanya mencaci maki, menyalahkan orang tua, menyalahkan pemilik rumah dan seterusnya. Tapi dia lupa bahwa di balik kesabaran itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi dalam surah Al-Anfal ayat 46, "Wajadna aishina bisabri." Dengarkan ini, ucapan singkat tapi kalau antum merenungkan kalau bagi yang mengerti bahasa Arab masalah, Allah wajadna kami mendapati kami mendapati khaira sebaik-baik aisyina sebaik-baik dari kehidupan kami adalah bisobri jika dengan kesabaran jika kami hadapi hidup itu dengan apa kesabaran subhanallah ini wajadna kami mendapati khaira aishina sebaik-baik dari kehidupan kami di dunia ini bisabri dengan sebab kesabaran. Artinya, ketika kita menghadapi hidup ini dengan sabar, disitulah akan datang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ini ucapan sahabat berarti tafsiran yang paling pas ini. Dan di dalam surat Al Imran surat ketiga ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu dicintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah. Ya. Dulu awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia ini orang berjenggot tuh dihina apa? Jenggot naga. Celana cingkrang dihina apa? Saya pernah ya dapat cerita. Ya. Jadi kita waktu di al tahun 2000 itu ada teman saya, Ustadz Suhardi namanya. Ustadz Suhardi, mohon maaf. Suhardi ini beliau hafid Quran sering disuruh imami di Masjid Al-Rasad. Beliau ini dari asalnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suatu hari tahun 2000 itu supermarket masih sedikit tidak seperti sekarang. Supermarket yang hebat-hebat itu loh masih sedikit, belum belum apa namanya menjamur seperti sekarang. Belum menggurita seperti sekarang. Nah, beliau ini pergi ke supermarket belanja. Ya tahulah Mbak-mbak penjaga supermarket itu biasanya apa? Minimarket, minimarket itu apa? Pakaiannya seperti itu, pakai seragam seperti itu, tidak menutup aurat. Zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak yang jilbaban sekarang. Dulu. Terus dikomentari ya. Awal-awal celana cingkrang itu orang masih heran, Pak. Karena dulu yang banyak pakai celana cingkrang itu LDI dulu ya. Jadi kalau sunnah itu belum pakai celana cingkrang. Dikatakan, "Mas, kebanjiran ya, Mas ya gitu." Jadi nggak tahu ceritanya bagaimana pokoknya dia cerita kalau dia dikata-katai kebanjiran. Nah, Ustaz Suhardi ini orangnya agak lucu dan dia pintar cerdas. Kalau mbaknya tenggelam katanya. Jadi mbaknya tenggelam. Tenggelam apa lah? Roke kan sak dure dengkul berarti tenggelam katanya. Kalau celana cingkrang kebanjiran berarti mbaknya tenggelam tenggelam. Kalau banyak tenggelam, semua teman-teman diceritakan itu ketawa. Wes besok tilok ada yang jawab ngono wes. Jadi kalau dihina orang jawab gitu aja. Guyon tapi menyentil gitulah. Ya menyentil itu. Sekarang kita di ejek orang buat apa kita balas dengan yang buruk ya? Disentil aja biar dia sadar siapa tahu dia dapat hidayah. Ada Ustad namanya Ustad Hanif Muslim tahu ya? Ownernya Antum, produksi Antum. Gitu. Saya bukan promosi bajunya beliau Antum baju takwa antum namanya Ustadz Hanif Muslim ini adik iparnya Ustadz Afifi Abdul Wadud tahu ya Ustadz Afifi Abdul Wadud sering isi di sini Alhamdulillah Ta'ala itu adik iparnya beliau juga Ustadz di Jawa jadi di Jogja sana terkenalnya beliau beliau jarang keluar kota Ustadz Hanif ini orangnya agak lucu jadi sering guyon nah dia diguyoni oleh tellernya bank tellernya bank jadi tawari apa pokoknya di ya mungkin lihat jenggotan penampilannya kayak gitu pegawai bank kadang-kadang langsung begini mbaknya kalau mau keluar dari bank ini nanti saya yang jamin kebutuhannya setiap bulannya alias saya nikahi mau tidak langsung begitu kan langsung mau tidak kalau keluar dari bank ini nanti saya jamin kehidupannya saya nikahi mau tidak gitu kan langsung diem nggak berani apa, -apa. Nah, ini jadi subhanallah kita di mana-mana itu dibicarakan para jemaah dibicarakan nah, saya itu kalau masuk bis dulu dulu Pak Andi itu panitia ya, bagian penjemputan anak tanya Pak Andi Pak Andi ya Pak Andi aja untuk aja ya jadi beliau dulu itu tukang apa tukang bukan ikhwan yang jemput anak di terminal Mojokerto anak dibawa ke Pacet Masjid Atakwa Pacet di sana kemudian dibawa ke sini dibawa keliling-keliling itu oleh Pak Andi itu Subhanallah kita ini Subhanallah dari dulu sudah mengalami hal-hal seperti itu. setiap kali anak naik bis, Ikhwan, itu nanti diantarkan betul naik bis. setiap saya naik bis waktu itu, itu tidak ada yang berani duduk dekat saya. jadi tas saya ini mungkin dikira bom ini, bukan tas ini ya gonta-ganti tas saya. jadi kan saya kalau bawa tas gini nanti saya taruh di sini kan biar orang bisa duduk di sini kan. itu mesti tidak ada yang berani. satu kali ada yang berani mbah- mbah ibu-ibu udah tua. Jadi ibu, ibu tua, nak lo tak tanggri kengi, ke", monggo monggo bu, buat apa Jadi tidak ada yang berani duduk dekat saya. Zaman itu masih orang masih takut dengan bom itu. Jadi setiap saya naik bis itu, setiap saya masuk toko pak, dia awasi itu. Saya merasa terganggu itu, masuk toko itu dia awasi satpamnya, dia awasi ini. Ya Allah, sedih sekali. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah sekarang ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak bapak-bapak dari aparat terutama dari kepolisian sudah kenal kita. Walaupun penampilannya berjenggot tapi akidahnya bukan menentang pemerintah, bukan memusuhi pemerintah, bukan ngebom sana sini. Sudah paham apalagi bapak-bapak dari rese rese dari apa intel itu semua tahu paham kita. Siapa kita, siapa mereka. Sudah paham mereka. Karena mereka lama mengikuti kajian kita. Awalnya nginteli, akhirnya asyik ikut kajian akhirnya. Banyak itu teman-teman itu. Enggak ada yang ngaku saya intel dari kodim ke diri Ustaz jadwal panjenengan teng pundi mawon kula semerap kula niku intel kodim sekarang sudah ngaji sampai sekarang ngaji alhamdulillah sampai sudah pensiun tetap ngaji jadi jadwal saya itu tahu kajian di mana kajian ini di mana karena intel disuruh mengawasi alhamdulillah gara-gara mengawasi tugas dari pemerintah malah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir para jamaah sebagai penutup asabi As adalah at-tawakkulu Al Allah bertawakal kepada Allah merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 160, "Intang yang surkumullah, yang surkumullahu fala Jika Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa wa yakhdulkum. Namun jika Allah menelantarkan dan meninggalkan kalian, membiarkan kalian, Siapakah yang sanggup menolong kalian? Minta sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi, jika Allah menolong kalian, kata Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan kalian. Namun, jika Allah telantarkan kalian, biarkan kalian tinggalkan kalian. Siapa yang sanggup? menolong kalian sesudah Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Dan tawakal itu tidak boleh lepas dari dua unsur, yaitu yang pertama pasrah kepada Allah, yang kedua usaha yang maksimal. Usaha terus, percaya ya rahmat Allah taala. Insyaallah dengan usaha yang maksimal Allah akan tolong kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang sebab-sebab sebab-sebab datangnya pertolongan Allah sebab yang pertama apa coba kita murajat sedikit iman yang kedua amal soleh yang ketiga takwa yang keempat memperbanyak dzikir dan doa yang kelima menolong Allah yang keenam bersabar dan yang ketujuh tawakal insya Allah jika kita mengamalkannya kita tinggal menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala demikian bisa disampaikan terima kasih atas segala perhatiannya saya berterima kasih kepada takbir Masjid Imam Syafi'i rahimahullah Kota Mecokerta yang telah memberikan tempat dan waktunya untuk kita bersama-sama mengaji agama kita dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat kaum muslim muslimat yang telah ikut mengaji walaupun kondisi capek capek tadi malam sholat malam kemudian capek juga kita iktikaf mudah-mudahan Allahnya kita ini diberi pahala yang maksimal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala كران لبين يومن معاف اخير الكلام نصر من الله وبالله التوفيق والهدايه والرضا والاناء فاستبقوا الخيرات والله الموفق الى اقوام الطريق سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته